والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk para talabul ilmi, dan kita masih melanjutkan tafsir daripada surah Al-Fatihah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masuk pada ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa makna daripada maliki yaumiddin? Malik adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan arti malik artinya raja yang menguasai. Adapun yang dimaksud yaumiddin, maksudnya adalah yaumul kiamat. Dan kata din sendiri artinya al-jaza, balasan. Jadi raja pada hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang yaumul qiyamah, maka di antara 82 nama yang tercantum dalam Al-Quran yang menamai sebuah peristiwa yang sangat besar yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, salah satunya adalah Yaumuddin. Nama-nama kiamat kan banyak. Ada namanya Yaumul Jaza, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada At-Tammah, dan begitu seterusnya. Sampai ulama menyebutnya sampai kepada 82 nama. Salah satunya adalah Yaumuddin. Dan banyaknya nama kepada sebuah peristiwa menunjukkan dahsyatnya peristiwa itu. Ulama menyebutnya bahwa Yaumul Qiyamah itu laha arkan, memiliki rukun-rukun. Dan setiap satu di antara rukun-rukun Yaumul Qiyamah wajib diimani. Kalau tidak, maka kita akan jatuh kepada kekufuran. Pertama, rukun Yaumul Qiyamah artinya Yaumuddin adalah al-iman bil maut, beriman dengan kematian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Dan kematian ini menentukan nasib seseorang. Apakah dia termasuk penduduk sorga ataukah dia menjadi penduduk neraka? Makanya ada istilah su'ul khatimah dan ada istilah husnul khatimah. Ada yang baik akhirnya,
ada juga yang buruk akhirnya. Makanya kalau kita membaca hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menguburkan jenazah, ketika itu lubang belum disiapkan, masih digali. Maka untuk mengisi waktu sambil menunggu tergalinya lubang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin dan ruhnya orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubidatir ruh tabi'ahul basar." Apabila ruh itu dicabut, maka pandangan mengikutinya. Dan apabila ruhnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Artinya sangat pelan sekali. Dimulai dari jari jemari kaki dan tangannya, kemudian mengalir sampai ke tenggorokannya, kemudian keluar dari mulutnya. Kemudian setelah keluar dari mulutnya, maka ruh itu akan disambar oleh para malaikat yang sudah mempersiapkan kain kafan dari sorga dan hanut, minyak wangi dari sorga. Kemudian diangkat ruh ini ke langit. Semua malaikat di langit mencium bau harumnya, sehingga mereka bertanya-tanya, ini ruhnya siapa? Akhirnya kemudian ruh ini dibawa oleh malaikat ini, kemudian menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Dan itu isyaratnya ada dalam Al-Quran, dalam surah At-Tariq. Kenapa surat itu disebut At-Tariq? Tariq itu artinya mengetuk pintu. Dan pintu langit itu tidak sembarang diketuk dan tidak sembarang dibuka. Kecuali dalam tempo-tempo tertentu, salah satunya ketika ruh seorang mukmin dilesatkan ke langit, maka disitulah salah satu pintu langit terbuka. Karena tidak sembarang pintu itu dibuka. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj saja, Jibril mengetuk pintunya. Kemudian ditanya, "Man ang, siapa kamu?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad." "Awa qad uhiya ilai?" Apa sudah diizinkan dia? Artinya kalau Nabi SAW saja diinterogasi dulu bahasa kitanya, baru bisa dibuka pintu itu. Tapi ruhnya seorang mukmin langsung dibukakan pintu langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Sampai kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil 'iliyyin, di tempat yang paling tinggi. Maka ruh itu kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya, sementara catatannya terus naik sampai diletakkan di surga. Kemudian ruhnya dibalikkan ke dalam jasadnya. Ketika ruh dibalikkan ke dalam jasadnya, disilah terjadi disebut dengan daghtatul qabri, impitan kuburan. Kemudian datang dua malaikat, Munkar dan Nakir, kemudian bertanya tentang tiga soalan, atau disebut dengan salasatul usul, atau usulu salasa. Man rabbuk, wa ma nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Karena dia ruhnya seorang yang beriman, maka Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka orang-orang yang beriman akan dimantapkan jawabannya. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah, wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad Nabiku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku. Makanya kita senantiasa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Karena ini pertanyaan kuburan. Terus diingatkan dengan tiga perkara ini.
Ketika dia benar menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-sadaqa 'abdi," hambaku telah benar. Bukakan pintu sorga kepadanya. Masukkan angin sorga kepadanya. Bawakan pakaian, makanan, minuman dari sorga kepadanya. Kemudian datanglah orang yang sangat ganteng, yang sangat indah. Kemudian mengajak bicara, ngobrol dalam kuburan itu. Tanpa terasa kiamat hampir dibangkitkan. Kemudian dia bertanya, siapa kamu baik sekali menemani diriku di tempat yang tidak ada siapapun kecuali diriku ini? Maka dia mengatakan, ana amaluka salih. Sayalah jelmaan amal salih. Sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimu, sayalah zikirmu, sayalah birrul walidainmu, sayalah, dan begitu seterusnya. Maka kiamat dibangkitkan, dia pun mengatakan, ya Rab, akimis sa'ah. Ya Rab, segerakan tegakkan kiamat supaya aku bisa cepat kembali kepada rumah dan keluargaku di sorga. Tetapi berbeda dengan ruhnya orang kafir. Ruhnya orang kafir dicabut seperti senjata yang melingkar, seperti celulit yang dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol. Kemudian bulu itu disiram sehingga lengket dengan senjata itu. Kemudian dipaksa dengan cepat, kemudian dipaksa keluar dari bulu-bulu itu. Yang apa yang terjadi? Pasti akan merontokkan bulu-bulu itu. Itulah ruhnya orang kafir, diibaratkan sebuah senjata yang bengkok, dimasukkan ke dalam bulu wol, kemudian disiram. Antum tahu kambing wol itu? Bulu-bulunya kan banyak gitu. Maka dia akan mengalami sakit yang luar biasa. Karena ruhnya tidak tercabut secara beraturan. Apalagi kemudian ada bisikan di telinganya, ukhruji ya ayyatuhan nafsil khabithah ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Wahai ruh yang buruk, keluar kamu kepada kemurkaan dan kemarahan Allah azza wa jalla. Tentu ruh ini tidak mau keluar, tapi tetap dicabut oleh malakul maut. Kemudian diletakkan di kain kafan yang diambil dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa. Kemudian setelah itu dinaikkan ke langit, tidak ada satupun malaikat kecuali mencelanya. Karena bau busuk yang mengganggu mereka. Karena malaikat tidak suka dengan bau busuk. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh orang masuk masjid yang mulutnya bau bawang? Kenapa? Fa innal malaikata yata'adza kama yata'adza banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau itu sebagaimana Bani Adam tersakiti. Malaikat tidak suka bau-bau yang busuk. Makanya malaikat mencela, ini ruhnya siapa? Oh, seperti ini gitu. Ketika kemudian malaikat ini yang membawa sampai ke langit pertama mengetuk pintunya, malaikat penjaga pintu langit tidak membukakan pintunya sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang seperti ini tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan dimasukkan sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Mana ada unta masuk ke liang jarum? Berapalah liang jarum itu dan berapa besar unta itu? Maka ruh itu dikatakan oleh Allah, letakkan catatannya di tempat yang paling rendah di dasar bumi, fi sijjin. Lemparkan ruh ke dalam jasadnya. Tidak diantar, dilemparkan dari atas. Kemudian ruh itu melayang-layang sampai ketika masuk ke dalam jasadnya, diibaratkan orang jatuh dari ketinggian. Gimana rasanya? Orang jatuh dari ketinggian, jangan lagi cerita dari langit. Dari masjid ini 5 meter saja antum terjun payung ke sini, itu bisa merasakan tuh sakitnya seperti apa.
Di saat itu terjadi himpitan kubur, datang dua malaikat Munkar dan Nakir mengejutkan dirinya, kemudian membentaknya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka, karena dia tidak paham jawabannya. Dia hanya mengatakan hahah la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan yang didengar manusia mengucapkannya, ataupun aku melakukan apa yang aku lihat makhluk-makhluk manusia melakukannya. Maka malaikat akan memukul-mukul dengan gadanya, yang kalau gada itu diletakkan di Gunung Uhud, kata Rasul, hancur Gunung Uhud itu dengan sekali pukulan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berteriak dari langit dan mengatakan, "Angkadzaba 'abdi, hamba-ku telah berdusta. Sempitkan kuburannya." Maka disempitkan kuburannya sampai akhirnya menyempit-menyempit dan meretakkan tulang-tulangnya. Maka ketika itu dibukakan pintu dari neraka, dihembuskan hembusan neraka kepadanya, dan didatangkan orang yang paling buruk, yang tuli, yang bisu, yang buta, dan di tangannya ada palu, dan terus memukul-mukul dia sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini rukun yang pertama, beriman dengan kematian. Kemudian yang kedua, beriman dengan alam barzah. Berarti dua perkara sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, beriman bil ba'thi wan nusyur, hari di mana manusia akan dibangkitkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma lah wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami lempar isi-isi bumi ke permukaan bumi. Hari kebangkitan, yaumun nusyur, dan ini harus kita imani. Kalau ada orang yang mengatakan mustahil, karena ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu tidak akan dibangkitkan, seperti orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hari berbangkit. Kalau antum pernah membaca satu kisah di dalam Al-Quran, ada namanya kisah Ashab Al-Jannataini. Kisah pemilik dua kebun. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَدْرِبْ لَكُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَأَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَأَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ يَظْلِمْ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهَرًا. Allah mengatakan, ya Muhammad, berilah percontohan tentang dua orang laki-laki yang kami jadikan salah satu dari keduanya dua kebun. Kebun ini luar biasa, ikhwan. Di tengah-tengahnya sungai, kiri kanannya kebun, dan tidak lelah untuk menyirami. Sudah tersiram sendiri dengan air itu. Di situ, di dalamnya adalah anab, pohon anggur di mana-mana. Kemudian pagarnya itu pohon kurma melingkar. Belum lagi di samping-samping air itu tanaman-tanaman yang bermanfaat. Pokoknya isi kebun itu semua menghasilkan. Tidak ada yang tidak menghasilkan. Anehnya, tidak ada musimnya. Panen terus. Apa enggak nikmat seperti ini semua? Antum punya kebun durian, harus nunggu setahun sekali. Nunggu musim durian. Ya, kalau gagal, kalau berhasil, alhamdulillah. Ini kebun tidak ada musimnya, masih dipanen terus. Makanya Allah mengatakan, atas ukulah walam tadli minhu syai'ah. Jadi terus diambil
dan Allah tidak menzalimi sedikit pun dengan dia. Jadi kisahnya ada dua orang laki-laki berserikat dalam sebuah usaha. Kebanyakan kalau orang berserikat, ikhwan, Allah mengatakan apa? Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang berserikat dalam usaha itu pasti ada yang mendzalimi salah satunya. Kebanyakan. Makanya ada orang usaha tidak mau berserikat itu. Takut apa? Takut ada kezaliman. Karena umumnya kalau sudah berserikat, Allah sendiri yang mengatakan wa inna katsiran minal khulata. Kebanyakan orang-orang kalau sudah berserikat itu la yabghi ba'dukum ba'dha, pasti akan mendzalimi satu dengan yang lainnya. Dan itu kita bisa saksikan di masyarakat. Ada usaha 2-3 orang, kemudian yang satunya bermasalah, tengkar. Kan itu ya. Ada yang uangnya dibawa lari, ada yang hasilnya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, macam-macam. Hanya kebanyakan orang mau usaha sendiri dia. Enggak mau dia bersyarikat dalam modal itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan seperti itu. Lah ada kisahnya, dua orang yang bersyarikat ini akhirnya kemudian memutuskan karena bermasalah ingin dikembalikan modalnya masing-masing. Maka sahamnya dikembalikan masing-masing 50%, 50%. Yang satu, maka dia pun dengan modal yang sudah kembali, dia belikan dua kebun. Ketika mendengar kawannya beli dua kebun, maka dia pun menginfakkan uangnya sebesar kawannya membeli dua kebun. Kemudian kawannya membeli lagi budak-budak untuk dipekerjakan di kebunnya. Maka yang satunya mengeluarkan uang sebesar dia membeli budak, dia infakkan di jalan Allah. Kemudian yang satunya membeli pakaian-pakaian yang indah, rumah yang megah, maka dia pun menginfakkan sebesar dia membeli pakaian dan rumah yang megah. Ketika dia mendengar menikah dengan seorang wanita dengan mahar yang besar, dia pun mendengar dan dia pun keluarkan sebesar mahar dan pernikahan itu, kemudian diinfakkan jalan Allah. Kontras. Yang satunya dibelanjakan semua untuk dunia, yang satunya dibelanjakan semua untuk akhirat. Dua orang yang berbeda. Akhirnya yang satu yang dibelanjakan untuk dunia semakin hari semakin kaya, sampai Allah sebutkan memiliki dua kebun. Tak pernah dizolimi. Hasilnya setiap hari menguntungkan sehingga makin kaya, makin kaya, makin kaya. Yang satu jatuh miskin karena diinfakkan di jalan Allah. Jadi suatu ketika kawannya yang orang soleh yang infak, diinfakkan semuanya ini, hidupnya Allah uji susah. Akhirnya dia ingin mencari pekerjaan. Daripada dia mencari pekerjaan daripada orang lain, maka dia teringat dengan kawan bisnisnya dulu. Boleh jadi dia bekerja kepadanya karena dia dengar dia sudah kaya, ya hanya sebatas untuk menghidupi kehidupannya saja. Bukan untuk kaya, tidak. Kalau untuk kaya ngapain dia belanjakan? Hanya untuk sebatas kehidupan dia saja, makan minum begitu saja. Akhirnya melamarlah kerja orang ini kepada orang yang kaya, yang kawan bisnis Nadun. Rupanya apa yang terjadi? Kawan yang kaya ini malah menghinanya. In bahasa kita, bodoh kau gitu ya. Lihat aku sekarang. Kenapa hartamu semua diinfakkan? Akhirnya kau miskin sekarang. Akhirnya kau datang meminta-minta pekerjaan kepadaku. Makanya dikatakan wa kana lahu thamarun. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Kalau hartamu tidak kau sedekahkan sepertiku seperti ini, lihat sekarang hartaku banyak, lihat pekerjaku melimpah, budak-budakku di mana-mana. Akhirnya kemudian malah kemudian dihinakan. Sebelum kemudian diusir kawannya ini, maka dia ingin memperlihatkan bagaimana kebunnya yang menghasilkan itu. Kemudian wadakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi. Dia pun masuk membawa kawannya yang soleh itu ke dalam kebunnya dan dia mendzalimi dirinya.
dan dia mengatakan qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan wa ma adhunnu sa'ata qa'iman wa la in ruddtu ila rabbi la ajidanna khaira minha munqalaban. Dia bagaimana kufurnya, dia mengatakan kebunku ini tidak mungkin binasa dan akan seperti ini terus, dan saya yakin tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kehancuran. Kalaupun terjadi kiamat, la in ruddtu ila rabbi, maka kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khaira minha munqalaba, tentu Allah akan berikan yang lebih indah lagi dibandingkan di dunia. Seolah-olah dia mengatakan apa? Harta ini bentuk kasih sayang Allah di dunia. Kalau Allah sayang kepadaku di dunia, tentu Allah lebih sayang lagi di akhirat. Tidak mungkin kalau Allah benci saya di dunia, Allah berikan kekayaan sebanyak ini. Maka kalaupun aku harus mati, pasti Allah akan ganti kekayaan jauh lebih baik lagi, katanya. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَقْرَمَهُ. Tetapi kalau seandainya Allah sempitkan rizkinya, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانَ. Jadi seolah-olah kalau Allah berikan kekayaan, akraman, Allah sedang memuliakan diriku. Kalau Allah cabut kekayaan, Rabbi ahana, Allah sedang menghina diriku. Itu bukan barometer. Orang kaya disayangi Allah, orang miskin dibenci Allah. Bukan itu, karena kekayaan itu berserikat mukmin dan kafir. Namrud kaya, Sulaiman kaya. Apa bedanya? Kekayaan bukan tanda orang dicinta, tanda orang dibenci. Tidak ada, kekayaan itu berserikat mukmin dan kafir masalahnya. Makanya kemudian dia mengatakan seperti itu. Apa yang terjadi? Dia lupa bahwa itu nikmat dari Allah. Ketika membawa kawannya ke dalam kebunnya, sebelum mereka sampai, kebun itu sudah terbakar. Tidak ada satu sisa pohon pun yang menancap di bumi. Ya baik. Artinya bahwa jangan ingkari ada hari pembalasan, hari kebangkitan, semua akan dibangkitkan. Orang ini tidak yakin dengan hari kebangkitan. Dan mengatakan, kalaupun ada kebangkitan, tentu aku dibangkitkan lebih kaya lagi. Dan kurang ajar, ngomong begini kan. Makanya ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, dalam surah Al-Baqarah yang pernah saya jelaskan, bahwa tidak mustahil Allah membangkitkan manusia dari kematian. Di dunia saja, Allah sudah kisahkan beberapa kisah bagaimana Allah menghidupkan dari kematian. Contohnya kisah Bani Israel ketika meminta kepada Musa untuk supaya Musa memperlihatkan Tuhannya. Lan nu'minalaka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman dengan kenabianmu hai Musa sampai kami bisa melihat Tuhanmu dengan kedua mata kami. Lancangnya fa akhadathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka mereka disambar halilintar, mati semua. Ini orang pilihan Musa yang ngomong begini. 12 orang pilihan Musa, bukan orang-orang kaleng-kaleng. Orang-orang pilihan yang ngomong begini. Sementara di sisi lain Bani Israel sedang menyembah patungnya Samiri. Yang jahil-jahilnya. Ini yang cerdas-cerdasnya juga ngomong pula seperti itu. Bani Israel itu enggak orang pintarnya, enggak ada orang jahilnya sama. Yang satunya nyembah patung Samiri, yang satunya pula orang-orang cerdasnya mengatakan la nu'minalaka hatta narallaha jahra. Maka Allah sambar dengan halilintar. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Setelah mereka mati, kami hidupkan kembali. Nikmat apa lagi setelah kematian dihidupkan kembali? Itu nikmat. Kemudian kisah yang kedua, masih kisah Bani Israel, kisah Nabi Hizqiyal. Nabi Hizqiyal ini lewat di sebuah tempat. Ketika lewat di sebuah tempat, semua jasad sudah mati semua. Tidak ada satu pun orang di situ kecuali bergelimpangan jasad di mana-mana. Rupanya jasad-jasad itu adalah jasad-jasad orang-orang yang melarikan diri dari negeri yang sedang di
tiba taun. Tapi Allah mengatakan, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kau lihat sebuah kaum yang keluar yang jumlah mereka banyak? Uluf. Uluf itu beda dengan alaf. Alfun itu mufrad. Kalau jamaknya alaf, kalau uluf itu di atasnya alaf lagi itu. Ribuan saking enggak banyaknya gitu. Keluar dari negeri yang ditimpa taubat. Tujuan mereka apa? Hadharul maut, menghindar kematian, takut terkena wabah taubat. Rupanya mereka keluar dari negeri itu, ketika sampai di sebuah padang lembah, tiba-tiba malaikat maut sudah menunggu mereka. Tidak mati kena taun, mati dihadang malakul maut. Maka malaikat maut mencabut nyawanya orang yang lari dari negeri yang terkena wabah taun. Makanya dalam Islam, apabila di sebuah negeri terjangkit penyakit wabah taun atau yang sejenisnya, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Khawatir menularkan ke yang lain. Bersabar di situ. Tapi taun bagi bangsa dulu azab, tapi bagi umat Islam adalah syahid. Nah, dari sini menunjukkan apa? Orang-orang ini hendak menghindar dari taun, tetapi kena takdir kematian. Makanya ada istilah al-hadharu la yamna'ul qadara, menghindar dari kematian tidak menolak takdir kematian. Mati juga dia dengan malakul maut itu. Nabi Hizqiyal lewat di situ, rupanya jasad di mana-mana. Akhirnya kemudian dia heran karena tidak tahu penyebabnya. Maka dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan mereka. Akhirnya mereka semua dihidupkan dan mereka pun beriman kepada Hizqiyal. Karena umat sebelumnya ditimpa taun karena mereka kufur dengan nabinya, maka ditimpakan taun. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Uzair. Sering antum dengar, ketika dia melihat Palestina yang hancur lebur, kemudian dia bertanya, kaifa yuhyillah kaifa yuhyillahu hadihi ba'da mautih, bagaimana Allah menghidupkan setelah kematiannya? Kota yang dulunya indah ramai kok tiba-tiba hancur lebur sak bangunan-bangunannya. Ibaratnya beginilah kalau antum melihat Suriah gitu ya. Dulu kan kota yang sangat indah di Aleppo, kota yang melahirkan para ulama, kitab-kitab ahli sunnah, tiba-tiba hancur dengan perang. Kemudian antum lihat YouTube, lihat TV, kapan kira-kira kota itu bisa bangkit lagi seperti dulu? Nah, gitu loh bahasa. Bukan Nabi Uzair ini mengingkari bahwa Allah tidak sanggup. Cuman kayak kita melihat ada kota yang tiba-tiba kena gempa, Lombok lah, nah, gempa kan, satu kabupaten rata dengan tanah. Mungkin kita berpikir kapan lah Lombok itu seperti dulu lagi, gitu ya bahasanya. Akhirnya pun ketika kelelahan Uzair membawa keledai, membawa makanan, dia pun masuk ke sebuah apa namanya lubang kecil, dia pun bersandar di bebatuan, tiba-tiba tidur. Baru dibangunkan setelah satu abad. Satu abad itu 100 tahun tidur itu. Lama kali tidurnya kan. Baru dibangunkan. Tidurnya ba'da zuhur, bangunnya asar. Ditidurkan ba'da zuhur, dibangunkannya setelah 100 tahun itu asar. Jadi ketika malaikat diutus bertanya, kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm, katanya. Berapa lama kau tidur? Ya mungkin satu hari atau setengah hari, katanya. Udah sudah 100 tahun itu ya. Karena apa? Karena dia ditidurkan siang, dibangunkan sore. Jadi pikirannya setengah hari aja dia bangun. Dan orang tidur kan gak tahu ya. Kadang-kadang orang tidur itu mimpi jelek gitu ya. Mimpi dalam mimpinya di mobilnya hilang kan, rumahnya kebakaran gitu ya. Atau dibangunkan. Alhamdulillah. Padahal baru 10 menit. Mimpinya tuh kayak berepisode-episode tuh. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa Nabi Uzair dibangunkan setelah 100 tahun. Anehnya, di sini keanehannya. Makanan yang dibawa lam yatasannah, tidak berubah. Padahal makanan adonan roti, kita aja membuat
anak nasi. Dua hari gak dimakan nasi itu sudah basi. Kalau sebulan udah hancur. Ini 100 tahun roti itu gak ada apa-apa. Roti asirnya, minumannya gak berubah sama sekali. Kan heran tuh. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya keledainya hilang. Kemudian yang ada belulang, tulang belulangnya saja. Ya tidak mungkin hiduplah keledai. Apalagi keledai itu diikat. Kalau tidak diikat mungkin dia bisa pergi cari makan. Ini diikat mau makan dari mana? 100 tahun lagi matilah. Sehingga hanya tulang-tulangnya saja jadinya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Uzair. Sebagaimana Allah tidak mustahil membangun kota itu. Maka Allah contohkan. Tiba-tiba keledai itu terangkai sendiri tulangnya. Tulangnya terangkai sendiri, mulai dari kaki, badan, kemudian sampai kepala, ekor, tulangnya habis terangkai tulangnya. Tiba-tiba dagingnya Allah datangkan dari mana-mana, lengket. Kemudian bulunya, kemudian Allah tiupkan roh, tiba-tiba berteriak seolah kiamat sedang bangkit. Di sini Allah ingin membuktikan kepada Uzair, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu mampu, sebagaimana Allah sanggup menghidupkan keledai dari kematiannya, tidak mustahil Allah mampu menghidupkan kota setelah kematiannya. Maka ketika Uzair melihat kota aneh, kemarin saya lihat hancur kota ini. Kota ada bekas-bekas hancurnya, sudah ramai lagi, banyak orang lagi, bangunannya banyak lagi. Itulah Allah ala kulli syai'in qadir, mampu menghidupkan setelah kematiannya. Kemudian kisah yang keempat, kisah Ibrahim. Ketika dia meminta, bagaimana caranya Allah menghidupkan setelah kematian? Maka Allah katakan, ambil 5 burung. Nah, potong-potong. Pisahkan kaki, kepala, badan, sayapnya di masing-masing gunung. Kau seru mereka. Akhirnya 5 burung, ada yang mengatakan burung di sini, unggas. Ya, mungkin ada entoknya, ada ayamnya, ada burungnya, macam-macam. Supaya dibedakan. Tiba-tiba setelah kemudian dipotong-potong masing-masing dan Ibrahim pun memanggil mereka semua, "Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya." Ibrahim memanggil mereka, datang semuanya kan itu ya. Enggak ada tertukar, enggak mungkin sayap ayam ketuk-ketuk ketukar sayap burung gitu ya. Sayap burung ketukar sayap angsa. Nah, kembali ke masing-masing. Dan ini menunjukkan apa? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini kisah keberapa? Kisah keempat, kisah kelima, kisah yang terakhir, kisah siapa? Tadi Nabi Hizqiyal sudah, Uzair sudah, Ibrahim sudah, Nabi sudah 5 berarti. Bani Israel yang kena taun, kemudian Bani Israel yang melihat Allah, berarti sudah 5 pas. Dan ini kata para ulama ketika mengkisahkan 5 peristiwa ini. Sebagaimana Allah sanggup menghidupkan manusia kematiannya di dunia, maka Allah lebih sanggup lagi menghidupkan kematiannya kelak pada hari yaumul ba'thi wan nusyur. Kemudian ini yang ketiga, yang keempat dari arkanul kiamah adalah al-jaza. Inilah yang disebut dengan maliki yaumiddin. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau memperlakukan dirimu di dunia, maka kelak Allah akan memperlakukan hal yang sama. Bahwa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mitsluha. Balasan buruk akan diberikan keburukan, sebagaimana jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Balasan baik akan dibalas dengan kebaikan. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara, man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Semua akan dibalas. Ya maliki yaumiddin, hari pembalasan. Semua akan dibalas. Di mana orang-orang yang ditakdirkan ahlul jannah, Allah berikan wajah yang berbeda-beda. Ketika dia melihat catatan amalnya, wajahnya akan memutih dan bercahaya. Ketika selesai dia membaca catatan amalnya, wajahnya akan musyriqah, musfirah, menguning saking bahagia. Ketika masuk ke dalam surga, maka wajahnya akan wajah mun'imah. Wujuhu yawma idhin na'imah. Bahagia. Sampai akhirnya wajahnya berubah menjadi wujuhu yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah. Wajah orang-orang yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu balasan bagi orang-orang yang beriman.
Tapi orang-orang kafir wajahnya akan menghitam. Yauma tabyadu wujuh wa tas waddu wujuh. Wajahnya akan hitam kelam. Makin dibaca catatannya makin hitam. Makin hitam, makin hitam, badannya dibesarkan sehingga tidak jelas berapa besarnya. Kenapa penduduk neraka dibesarkan badannya? Supaya mudah diadzab. Dia dzukul adzab. Tapi giginya penduduk neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Itu giginya. Gimana mulutnya, gimana kepalanya, gimana badannya, giginya seperti gunung Uhud. Menunjukkan bahwa penduduk neraka itu besar badannya. Tetapi tidak bisa neraka itu penuh. Neraka jahannam itu malah mengatakan halim talati wa taqulu hal bimazid. Masih kurang ya Rabb. Ah, masukkan, masukkan. Padahal badan penuh neraka itu gede-gede. Tapi neraka itu tidak penuh-penuh. Malah nawarkan hal bimazid. Masih ada lagi. Ah, masukkan, masukkan katanya. Subhanallah ya. Menunjukkan bahwa beriman kepada yaumuddin yaumul qiyamah adanya al-jazah. Adanya hisab dulu ya, balasan, baru terakhir al-jannah tuannah. Ini lima arkan yaumul qiyamah. Beriman dengan kematian, beriman dengan balasan di kuburan, di situ ada himpitan, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari hisab, kemudian yang terakhir al-jaza, balasan bil jannati wannah. Inilah makna maliki yaumiddin. Wallahu a'lam. Karena sudah jam 6, harus ngisi di radio HAM. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.